Namaku Rike. Menteri Keuangan Rumah Tangga. Yes. Kata orang-orang, seorang ibu adalah menteri keuangan dan rumah tangga. Kes masuk, kes keluar, semua aku yang ngurus semuanya. Percayaan suami kepada aku harus aku manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk mempersiapkan masa depan keluarga. Setiap bulan, saat suami gajian, aku investasikan semua pemasukan ke berbagai instrumen keuangan. Salah satunya ke saham dong. Sebagian waktuku sebagai ibu rumah tangga, aku manfaatkan untuk mendapatkan pundi-pundi cuan. Ibu rumah tangga jadi menteri keuangan. Bisa lah. Investment as favoritku, bright. Hai, aku Zai. Aku orang yang hidup dengan goals dan akan kukerahkan semua usaha untuk mencapai goals-goals itu. Literally. Sebagai ibu yang bekerja, tentunya sulit membagi waktu untuk keluarga dan pekerjaan. Kadang aku keteteran. Tapi karena aku hidup dengan goals, satu kuncinya, pengelolaan. Pengelolaan waktu serta pengelolaan keuangan. Di tengah kesibukan yang padat, aku tetap mengelola keuangan keluarga. Salah satunya dengan berinvestasi. Sehabis gajian, sebagian kualokasikan ke beberapa instrumen keuangan. Aku punya beberapa akun yang berbeda tujuan. Intinya, goals. Investment app favoriteku, Brights. Halo, aku Citra. Aku seorang istri, ibu, dan entrepreneur di bidang art and education. Multitasking? Itu nama tengahku. Mengelola keuangan rumah tangga dan mengelola keuangan bisnis, ku jalani bersamaan setiap harinya. Aku sudah mengenal investasi sejak SMA. Berawal dari deposito, kemudian mencoba dan mempelajari instrumen investasi lain seperti obligasi dan reksadana. Aku sudah merasakan manfaatnya. Bisnisku dibangun dari hasil investasiku sejak remaja. Masa depan cerah untuk keluargaku? Tenang. Ibu multitasking ini yang akan memastikannya. Investment apps favoritku? Brights. Apapun jalan yang dipilih, seorang ibu adalah seorang ibu. Perannya sangat besar untuk menentukan masa depan keluarga. Yuk, mulai berinvestasi dengan Brights.